Ini oke kok. Oke. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke. Akhirnya siap juga pemasangan kita untuk site di Hulu Langat sebanyak 3000 polybag. Cuba tengok dulu. Okay. So 3000 polybag. So oke. Okay. Oke. Okay. So sini. Okey. Dah lama kita tak buat video, tapi kali ni special sikit kita buat video pasal pemasangan kali ni dia ada kelainan sikit lah. So kelainannya ialah basically sistem ni dia automatic rotate antara air dengan baja lah. So mungkin satu hari 3 kali air, 2 kali baja. So benda ni automatic lah. Jadi benda ni special because of sebelum-sebelum ni pada customer-customer lain kita tak buat pemasangan je ni. Walaupun ada customer minta ke apa ke, kita tak buat lah. Sebab benda ni saya sendiri lah kena turun tangan. Jadi tapi kita ambil kesempatan ni, lepas tu owner pun supporting. Jadi saya pun ada masa banyak di sini. Jadi kita tolong set up lah benda ni. Jadi staff pun boleh belajar dan sebagainya lah. So basically sini jom. Kebun ni 3000 polybag. So basically kita kita hanya menggunakan satu biji pump 3 horsepower. Okey. Satu biji pump 3 horsepower untuk dripkan seluruh 3000 polybag ni lah. Okey, nampak aje. Gelap. Nampak? Okey. So jadi kita ada dua pump, ya. Dua pump ni, satu pump ni 3 horsepower. Dia punya pipe memang gila besar, 3 inci. Kalau nak main barang-barang 3 inci ni kena hati-hatilah. Satu costing, lagi satu barang-barang ni susah sangat nak cari daripada kedai-kedai awal. Kita orang pun kena pergi direct dengan main supplier lah. Okey. So dua biji pump, satu pump akan running air kosong, satu pump akan running air baja baby. Okey. So customer ada 3 tangki untuk baja, 3 tangki untuk air. So dia akan rotate lah. Dia akan rotate terpulang pada customer lah, sebab customer dia ada knowledge pasal fertigation. Dia cuma hire kita untuk buat pemasangan dan sebagainya. Okay, cuma saya nak bagi tahu konsep dia macam mana. Okay, macam ni. Ini dia punya key dia. Ini dia punya punca benda-benda ni semua possible. Dan benda ni memang 3 inci ni memang sumpah gila babi punya mahal. Satu biji ni 250 ke 280 ringgit sebab dia saiz 3 inci. 3 inci ni memang besar gila babi. Dan pergilah cari semua kedai awal. Memang saya rasa saya boleh guarantee tak akan jumpa. Okay, benda ni special order. So lepas ni kita pun tobat lah, tak nak buat lagi lah. Okay. So 2 biji. So bila pump, contoh yang ni pump baja lah eh. Kita kata pump baja. Pump baja ni boleh tengok dia punya pemasangan. Okay, dia ada dia punya incoming. Dia akan masuk daripada sini. Okay. So bila pump ni on, dia akan sedut air. Dia akan pecah dua lah. Satu pergi plot, satu pergi return balik pada tangki. Okey, dia retail tangki pada biasa, macam biasalah, macam pemasangan kita biasa. Cuma bila di sini dia akan one way valve. Okey, dia akan terus ke sini. Okey, dia nak pergi sini dia tak boleh. Dia akan tendang balik dan dia akan terus pergi plot terus ke sana. Okey. Begitu juga daripada sana, daripada air kosong, dia akan pergi ke sini. Dia akan masuk ke sini dia tak boleh. Dia akan reject balik, dia akan return balik terus ke plot. So ini dia panggil banyak nama lah. Dia panggil one way valve. Dia panggil check valve, dia panggil non return valve, macam-macam lah. So basically inilah dia punya key. Jadi pemasangan dia macam ni. Okay, kalau korang nak buat dekat korang punya kebun ke apa ke, automatic ke apa ke, buat macam ni. Tapi ini 3 horsepower, mega mega besar. Dia punya kepala pun 3 inci. Okay, tapi yang ni single phase. Kita ada single phase sebab customer punya pipe ni single phase. Lepas tu kalau kata kita nak pakai pump 2 horsepower macam biasa, pump yang 4000 polybag apa semua 2 horsepower, dia punya fitting 2 inci. 2 inci tu memang boleh kata, tanya saya, affordable lah, eh? 2 inci, piping semua 2 inci, yang ni pun just cari yang 2 inci. Okey. Lepas tu yang ini dia pakai pump 63mm lah. Filter 63mm, this filter 63mm memang special punya size. Jarang kita buat size besar-besar macam ni. Tapi pasal customer ni macam saya cakap tadi lah, customer okey, customer supporting. Jadi kita pun jadi sporting lah. Kalau customer banyak songel, kita lagi banyak songel lah. Eh, so anda memudahkan saya memudahkan anda. Saya punya motor macam tu. So harap penerangan kali ni clear.
Okay, boleh tengok balik macam mana. Jom tunjuk balik. And then basically macam ni lah setup dia. Okay. So, selamat malam. Saya nak balik sambut hari jadi anak saya. Tahun lepas saya tak sambut pun pasal saya dekat kebun. Tahun ni pun saya dekat kebun lagi. So, harapnya sempatlah potong kek. Eh? So, terima kasih pasal sambut support kami. Tadi Kacak dan tim Kacak. InsyaAllah kita akan cuba buat video lagi banyak lagi masa depan. Okay, assalamualaikum.